Untuk pesan yang pertama untuk asatid adalah pada tahun ini semoga kita semakin mampu untuk berkolaborasi dan meningkatkan komunikasi serta koordinasi antar seluruh bagian, karena kesuksesan MBS Maju itu bukanlah atas satu atau dua orang, tetapi itu karena kerja sama seluruh pihak, sehingga tidak ada terkecuali seluruh ustadzah, apapun itu bagiannya, apapun itu posisinya, semuanya adalah berpengaruh terhadap kesuksesan MBS ini. Maka tentu pada tahun ini kita ingin lebih fokus terhadap pelanggan, fokus kepada santriwati, maka pesan saya untuk seluruh ustadz-ustadzah, mari bersama-sama untuk mensukseskan pelayanan terhadap pelanggan, terhadap santriwati dengan lebih maksimal lagi. Untuk wali santri, semoga ini tahun ini menjadi tahun yang ada perubahan, sehingga memberikan warna terhadap santriwati itu sendiri, dan dengan adanya buku kurikulum atau buku penghubung atau buku pintar kemakhadan, wali santri bisa melihat kegiatan yang ada di kemakhadan selama beberapa bulan ke depan, karena ini akan continually akan kita bagikan kepada wali santri setiap sebulan sekali kegiatan yang akan diselenggarakan selama satu bulan tersebut. Semoga ini menjadi penobat rindu bagi wali santri yang ada di rumah dengan adanya foto-foto dan juga video-video barangkali dari kegiatan-kegiatan santriwati, dan semoga pelayanan adanya kerjasama dari wali santri dengan juga para pembina ataupun para ustadz-ustadzah untuk bisa mensukseskan seluruh program yang sudah dirancanakan. Untuk santriwati sendiri, semoga pada tahun ini semuanya menjadi lebih baik, kemudian bisa mengikuti seluruh rentetan pendidikan yang ada di MBS ini dengan penuh maksimal, sehingga harapan kita menjadi para kader Muhammadiyah yang memiliki integrasi yang tinggi, kemudian memiliki kemampuan, nyali, dan lainnya itu bisa tercipta dengan maksimal.